Halo semuanya, kembali lagi di channel Rizza Muhammad. Nah, ini adalah hari keempat KKN aku di Desa Putri 9. Kalau kalian belum ngikutin episode pertama dan keduanya, kalian harus banget tonton video sebelumnya biar nyambung gitu untuk nonton video yang ini. Nah, lokasi KKN aku itu berada di Desa Putri 9, Kecamatan Upat Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Tepatnya itu benar-benar bersebelahan dengan Selat Malaka. Apa aja sih kegiatan kita di hari keempat ini? Pokoknya kalian wajib tonton ini sampai habis. Nah, jadi ini tuh udah hari keempat ya. Hari keempat kita di sini. Jadi ini katanya sih mau ke pasar ya, cuma cari warung yang sedikit lebih lengkap. Dan di warung ini kayaknya mereka mau cari ikan-ikan gitu. Nah, di situ tuh ada orang jual ayam gitu. Nah, di sini sembako aku lihat, terus di sini ada sayur-sayur gitu. Jajan rumah tangga. Aku bilang, mending kami yang megang telur, kalian yang megang ini ayam. Nah, kita beli air di sini. Ini hari keempat di Desa Putri 9. Kebetulan ada adik-adik yang main di sini. Siapa nama bang? Rizza. Siapa nama? Nanda. Nanda nih? Fauzi. Nah, ini namanya siapa? Udah sering masuk. Makan. Makanlah. Makanlah. Udah cuci tangan malu. Makan. Makanlah. Malu lah, Bang. Review lah macam mana rasa. Kakak-kakak tu yang buat tu. Siapa nama abang tadi? Rizza. Nah, tidak. Tidak. Memang susah orang sebut. Ayam jarang makan ya. Ikan sebenarnya lebih enak ikan ya. Ikan yang tak tulang apa namanya? Tinggi. Tapi kalau ikan pupuk emak air. Tulang sangat halus. Semua tulang eh. Ikan lomek sedap. Ikan lomek? Dia apa ya? Dia memang banyak tulang tapi. Biasa di sup nggak sih? Kalau kami buat kuih. Kuih? Dari ikan? Goreng dengan tepung. Goreng. Nama kakak yang belum kenal. Kakak lagi ramai, 8 orang. Kalau abang? Lelaki 5. Kakak yang berkira cuma itu tuh, cantik tuh. Oh, pandai nengok ya. Siapa namanya? Yang kacamata. Tapi enggak ya, enggak. Ada. Siapa? Rizka. Oh, iya, Rizka. Cak nanti agak Rizka. Iya. Kenapa lari?
Oh iya, aku belum room tour ya. Jadi ini posko ya, beginilah berantakan dan barang-barang apa adanya. Nah ini aku, barang-barang aku yang ini doang nih. Ini sisanya yang lain punya teman-teman. Tapi untuk tidur, aku tidur di sini aja. Nih di sini aku tidur. Di sini juga ada yang tidur. Dan di sini ada yang mau tidur, ada yang tidak. Kayak lebih enak di depan sini gitu loh, karena di dalam itu dingin banget, ada keramiknya gitu. Terus ini belakangnya. Tuh. Itu yang sebelahnya cewek. Nah ini yang cowok gitu. Gitu aja deh. Nah jadi kami 2 bulan bakal di sini, insya Allah. Dan sebenarnya ini nyaman banget tempatnya, dan dibilang cukup beruntung karena kami bisa mendapatkan tempat ini karena tempatnya bagus juga. Dan sekarang itu kami sore-sore anak-anak main di sini seperti yang dilihat tadi. Nah kalau budak-budak tuh ya gak ada raket, tutup chat pun bisa jadi tuh untuk service.